Sebenarnya jurnalis D ini kan harusnya digelar tanggal 18 Februari, tapi karena memang ada Omikron, kemudian ada dinamika-dinamika yang lain, kita mundur dan akhirnya alhamdulillah hari ini 17 Maret kita bisa mewujudkan ini semua. Ya ini adalah seperti mungkin bisa dilihat di belakang kan, rame ini memang kita ibaratnya adalah hari rayanya para jurnalis. Ya kita rayakan hari kita nih bareng-bareng gitu loh. Nah kebetulan saya ditunjuk untuk sebagai komitenya, panitia untuk pelaksanaan ini. Nah perbedaannya dengan tahun lalu adalah jika tahun lalu kita hanya fokus ke acara penghargaannya, awarding di Green Studio, kalau tahun ini seperti yang bisa dilihat ini ada festival dan juga penghargaannya sendiri. Tapi bedanya juga dari tahun lalu, kita juga memberikan penghargaan kepada media luar. Nah untuk tahun ini kita sengaja memilih yang new media tidak media mainstream tapi new media yang sangat berperan terhadap pandemi COVID-19 reporting. Nah gitu, kalau ini kita dari hasil penjurian dan hasil riset ya tim NRC yang juga tergabung dalam komite, kita memilih Pandemic Talks.